Diarahkan, diarahkan. Nah. Alhamdulillah udah aktivitas pelayanan di Kuran udah normal seperti biasa. Memang 3 hari minggu kemarin kita off pelayanan mengingat ada salah satu ASN yang terpapar positif COVID. Jadi khawatir terkontaminasi, kita antisipasi dari usaha preventif kami untuk sementara pelayanan di Kuran ini tidak dilaksanakan pelayanan, tapi sampai dengan batas waktu 3 hari saja. Oh, alhamdulillah sekarang udah normal seperti biasa, dengan disinfektan kita cuci tangan sebelum masuk pelayanan, kemudian kita pakai sanitizer ini cek suhu sebelum kalau pemeriksaan di atas 37 derajat ya warga untuk pelayanan ini terbalik karena masih demam. Ya untuk ya selalu ya 3M aja ini kita budayakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak dan membiasakan budaya itu sehat itu aja Pak. Okay. Utama itu karena faktor utama terkontaminasi virus ya di kerumunan. Okay. Tidak menjaga jarak itu sering terjadi positif COVID karena banyak kan OTG kan merasa tidak ada gejala tapi dia tidak membawa gejala COVID. Oke, kenapa nih upaya dari pihak petugas kelurahan Pak dalam mencegah penyebaran virus ini Pak? Upaya ya kita terus rocol, waro-waro, kita kan sudah ada PPKM di sini ya, skala mikro. Jadi RT/RW kita sudah himbau dan kita juga sudah ada pos kampung tangguh gitu ya. Itu menjadi contoh gitu Pak. Terus kita mengupayakan budaya 3M aja itu. Yang harus memang kita bisa preventif.